Pembunuh Siska Ayutia, warga Parit 5 Jalan Bahagia RT 10 Kelurahan Kampung Laut Kecamatan Kuala Jambi yang ditemukan tewas bersimbah darah di dalam kamarnya pada Selasa pagi kemarin akhirnya terungkap. Polisi berhasil meringkus pelaku pembunuhan bernama Ridwan yang bersembunyi di Desa Teluk Majelis Kecamatan Kuala Jambi. Dalam upaya penangkapan, polisi terpaksa mengeluarkan tembakan yang mendarat di kaki Ridwan karena berusaha melawan petugas. Ridwan alias Edo diringkus tim Reskrim Polres Sanjab Timur bekerja sama dengan masyarakat sekitar. Kapolres Sanjab Timur AKBP Marinus Marantika Sitepu mengatakan, pada saat penangkapan, pelaku sudah berniat untuk melarikan diri. Pasalnya saat penyergapan, Ridwan telah membawa tas gendong. Sampai saat ini kepolisian terus melakukan penyidikan terhadap tersangka. Kapolres mengatakan, sejauh ini terungkap motif pelaku menghabisi nyawa Siska hanya karena kepergok mencuri HP korban. Pelaku yang panik langsung menusuk korban dengan senjata badik yang dibawanya. Keterangan saksi, tersangka ini berada di sekitar rumah korban. Kemudian dari hasil keterangan tersangka, setelah kita tangkap di daerah Teluk Majelis, niat dari tersangka ini awalnya menurut keterangan si tersangka ini adalah ingin mencuri handphone. Kemudian si korban terbangun dan melihat si tersangka. Sempat terjadi perkelahian di TKP, namun si tersangka ini secara spontan langsung melakukan. Agus Rasau, Jambi TV.